Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas kampung kali ini berada di Kampung Mekarjaya Unit 1, teman-teman. Dan ini dia sosok kampungnya ya. Hari ini kita akan mereview Kampung Mekarjaya dan Tugu Buah Naga, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini dia Tugu Buah Naga ya, yang terletak di Kampung Mekarjaya Unit 1, Kecamatan Banjarmangu Tulang Bawang, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum mengetahui tentang buah naga, Tugu Buah Naga, dan inilah Tugu Buah Naga, dan di sini juga ada jenis logo ya, MC Mekarjaya, teman-teman ya. Ke arah sana, ke arah Kampung Purwajaya, dan ke arah sini adalah perkampungan penduduk, teman-teman. Dan yang ke arah sana bisa ke arah BLJSP1 ya. Dan ini dia Kampung Mekarjaya. Ini adalah balai kampungnya, teman-teman ya. Balai Kampung Mekarjaya. Penduduk di sini mayoritas petani karet. Ada juga sebagian petani sayur juga, teman-teman. Karet, sawit, dan singkong, teman-teman ya. Ini dia sosok balai kampungnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sebelahnya ada PAUD ya, dan ini PAUD TK Mandiri, tepat di sebelah balai kampung, teman-teman ya. Dan ini TK PAUD-nya, teman-teman. Dan di depan TK, tepat di depan TK, ada Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarjaya, teman-teman. Ini dia Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarjaya yang terletak di Unit 1, Kecamatan Banjarmargo, teman-teman ya. Kita lihat ke dalam sebentar, teman-teman. Sekolah dasarnya cukup rapi ya, sangat tertata dengan rapi. Dan anak-anak lagi pada belajar ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan ini dia masjid Baitur Rahman, teman-teman ya. Masjid Baitur Rahman
cukup lumayan besar mesinnya, teman-teman. Kita lihat ke dalam sebentar ya. Ini dia Masjid Baitur Rahman. Subhanallah, sungguh luar biasa teman-teman masjidnya. Cukup besar ya. Ini saya berdiri di depan gerbang masjid, teman-teman. Dan ini tampak dari depan jalan ya. Ini dia masjidnya. Dan ini adalah podium di lapangan Mekarjaya, teman-teman ya. Oke, sekian dulu lintas kampung kali ini, melintas di Kampung Mekarjaya Unit 1 dan Tugu Buanaga, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya bisa membangun channel ini dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.